Tinggi lagi ya, dua lebih lah. Cepat betul dua ni. Kita sampai. Sudah sampai. Alhamdulillah. Tanya. Alhamdulillah, sama juga. Sampai ke? Oh, sudah sampai Gunung Tok Nenek. Kami dah sampai di puncak gunung. Selamat menjamu selera. Berapa lama? Tahun tak manjat. Walaupun pagi ni tak ada view lagi, kami tengah menunggu kabus dan jam pun dah 7.36 pagi. Still kabus lagi. So matahari pun tak ada, tak dapat tengok sunrise. Jadi kami makan dulu, makan layan-layan angin, layan-layan pokok bonsai. Dalam beg tu ada drone. Tuan-tuan nak terbang lah drone kat sini, tapi angin pula kuat. Lebuh drone aku. View yang kelam hari ni. Itulah, tak boleh buat apa. View hari ni memang kelam sikit. Dah sampai. Tahniah. Pewai. Pakai kamera ayuk. Andi. Ah, Andi. Wih, Man, jauhnya Man. Mana kau pergi tu? Tak ada video. Sekejap. Tengok sini. Okay. Gunung Tok Nenek, semangat sana di sana. Cepat. Sejuk. Dia dalam keadaan sejuk. Tak terkata-kata. Sini. Tak berkata-kata. Sejuk. Ha. Ni buat balik. Ha, kat sini. Ha, nak gini. Sekali angin tiup, gigil. 1, 2. Sedang kami berehat-rehat di puncak gunung, tiba-tiba seorang ahli kami mengalami kesejukan. Sejuk ya. Sejuk.
Tengok serius ni. So kami panik masa ni sebab kami nampak ada tanda-tanda hipotermia. Jadi rakan kami membantu mangsa dengan memanaskan badannya. Panas. Kena bagi makan. Dah panas. Dah sejuk. Ada air tak? Air dah habis. Air dah habis. Siapa ada air? Kami mengambil tindakan pantas untuk mengatasi serangan hipotermia ini dengan menyediakan makanan dan minuman yang panas. Ini penting kerana ia dapat menstabilkan suhu panas dalam badan dengan cepat. Seterusnya dapat mengelakkan berlakunya keadaan lebih serius. Alhamdulillah, rakan kami pulih seperti biasa selepas beberapa seketika. Selain daripada tip tadi, ada satu pesanan kami yang penting untuk mengatasi hipotermia. Bawalah emergency blanket seperti ini sentiasa semasa anda melakukan sebarang aktiviti outdoor. Kerana hipotermia boleh berlaku kepada sesiapa sahaja walaupun otai sekalipun. Kita cuba yang bikin. Anda cubalah naik tok nenek ni. Senang. Best. Senang. Tengok ni muka pewai kan. Berjaya ni. Berjaya juga naik kan. Try lah insyaAllah. Best best. Itulah dekat sini je ada. Lepas tu bila dah turun sikit lagi, tak ada lain dah. Memandangkan kami tidak boleh lama di atas sini dan juga kami kurang bernasib baik kali ini kerana tiada view sebab diliputi oleh kabus yang tebal, maka tidak dapat melihat gunung-gunung di sekeliling gunung Tok Nenek ini. Jadi sebelum kami turun, kami sajikan sedikit sedutan trip kami yang lepas. Inilah view yang akan anda dapat bila anda berada di puncak gunung Tok Nenek. Inilah cabaran turun daripada puncak. Okey. Tunggu apa? Tunggu aluminium. Mana? Mana dia? Belum. Ha? Dia doktor. Saya pun. Dan ini Andy Hobbit yang selalu mencipta lagu saya dalam YouTube channel untuk orang semua subscriber-subscriber. Yang mana yang belum subscribe, silalah. Kali ini saya bawa dia pergi merasai
pengalaman pendakian pertama sulung dia lah. Next trip kita akan bagi kat you all semua subscriber video-video yang baru. Okay, okay, see you, jumpa lagi, bye. Ha? Sikit je? Sekejap je, makanan kita. Daging salai dengan kentang. Okay, ini makanan okay, kita tengah hari sebelum kita nak balik. Main. Oh, baik. Kita dah sampai camp Asadi. Jadi kita gerak pukul 2:30 daripada camp hari. Tengok ni. Ini namanya kenduri babi ni. Habis tanah-tanah digembur ni. Luas bagus punya kawasan. Saya touching. Spot babi. Guys, jumpa lagi di episode akan datang, kembara gunung. Inilah sungai ni. Okey. Kita dah sampai di jambatan Bulu. Starting point. Kita dah sampai di starting point. Okey, ni jom. Sekarang pukul 8:33. Cukup alhamdulillah, selamat masuk dan selamat balik. Yang penting sebenarnya selamat masuk dan balik. Selamat keluar. Tak ada injek apa semua. Kan puncak adalah bonus. Terima kasih Cik Ayub. Sama-sama. Terima kasih semua. Sudah join trip Ayub. Terima kasih semua. Terima kasih juga ya. Terima kasih. Okey.